Masih bersama saya, Pak Yunika, dalam Kompas Kediri. Saudara, aksi seorang guru honorer di Kabupaten Kediri yang membelikan dasi dan sepatu bagi siswanya viral di media sosial. Meski hanya mendapatkan gaji Rp200.000, namun pria 26 tahun tersebut ikhlas melakukan aksi sosialnya. Aksi sosial yang dilakukan oleh Marga Kista ini viral di media sosial. Dengan ikhlas, guru honorer di SD Tirulor, Kecamatan Gurah, Kediri ini rela memberikan dasi dan sepatu bagi sejumlah siswanya. Meski hanya mendapatkan gaji Rp200.000, namun pria berusia 26 tahun itu ikhlas berbagi kepada anak didiknya. Ide berbagi ini muncul saat Marga Kista melihat dasi dan sepatu yang dikenakan beberapa siswanya sudah tidak layak dipakai. Dari situlah ia kemudian berinisiatif untuk terus menyisihkan sebagian honornya untuk berbagi kepada siswa. Total, kini wali kelas 6 tersebut telah membelikan perlengkapan sekolah bagi 20 anak didiknya. Ya karena keadaan mungkin nggak tega ya Pak Elliot. Udah waktunya ganti tapi tetap masih dipakai, jadi gak tega gitu liatnya. Padahal itu gaji dalam satu bulan tuh minimal, Pak. Ya nggak apa-apa, Pak. Jadi mungkin di sini kurang, bisa dikatakan kurang, tapi Tuhan ngasih rezekinya di luar. Ada berapa siswa sudah dibelikan? Kalau berapa siswa mungkin sekitar 20-an, Pak. Itu ada sepatu, seragam, sama topi juga, sama buku tulis. Marga Kista berharap aksi sosialnya bisa memberi semangat belajar bagi anak didiknya. Selain itu, ia berharap apa yang dilakukannya dapat memberikan inspirasi bagi guru lain untuk berbagi di tengah segala keterbatasan. Tim Liputan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur.